Maafin aku ya, yuk. Kalau aku harus mencari pasangan hidup selain kamu. Gimana Bram betah di rumah coba? Kalau papa sama mama selalu bertengkar. Yuk, aku sudah mantap. Apakah kamu mau menjadi suami aku? Mau lari kemana kamu, walaupun kamu teriak? Gak ada orang dengar. Kayaknya ada hubungannya sama Po Aisyah yang lari-lari keluar dari tadian. Coba jelaskan laporan ini. Yang sejujur-jujurnya, jangan direkayasa. Aisyah jadi ninggalin dia, Pak. Soalnya Aisyah takut kalau dia bangun, ntar Aisyah dia apa-apain lagi, Pak. Ibu tenang saja, kami polisi siap melayani. Baik, kami akan kesana. Makasih, Pak. Terima kasih. Lari kemana kamu, walaupun kamu teriak? Astagfirullahaladzim, kok bisa sampai kayak gitu ya, Pak? Sekarang saya akan laporkan Aisyah ke polisi. Selain dia mau membunuh saya, dia juga mau merampok harta saya. Pak, boleh Ojen bantuin? Aduh, lu lagi. Ada Densus 88 gak ya? Hah? Emangnya Ojen teroris? Ojen cuma mau bantuin kok. Udah Ojen, gak usah. Makasih banyak. Saya bisa sendiri kok, lagian ini gampang. Ini banyak, Pak. Ntar kalau mpok encok gimana? Udah, Ojen bantuin aja ya. Biar gue encok sekalian. Hah? Kalau perlu sampai patah tulang sekalian. Daripada barang gue dicomot sama lu. Aduh. Pok, astagfirullahaladzim. Ojan tuh nyatanya bantuin, nolongin. Bukannya mau maling. Aduh, saya juga astagfirullahaladzim juga deh. Kalau perlu sampai 1000 kali, hari gini percaya sama orang. Mati aja deh. Apalagi percaya sama mantan napi kayak lo. Serem. Ojan, lo tuh pantasnya ada di dalam penjara. Lo gak pantas hidup bebas kayak begini. Lo meresahkan warga. Ih, nakutin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok masih ada aja orang yang suzon sama Ojan sih? Emangnya Ojan gak boleh tobat? Kayaknya tuh orang gak pernah baca surat Yunus gitu. Makanya kagak paham dia. Hah? Ojan, Ojan. Bang Malik, ngagetin aja sih bang. Baru sekedar baca aja lo udah belagu. Istighfar aja. Iya, Ojan kan cuma kesel. Hah? Si abang mah kebiasaan begitu tuh. Orang belum kelar ngomong udah cabut. Udah ditinggalin. Ujung-ujungnya gue disuruh mikir lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hit, Wahid makan dulu nih. Gue ama. Kan dong, badan emak pegel-pegel nih. Mak, itu kan belinya dari duit haram, Mak. Kok ngomongnya begitu sih ame emak? Allah mah yang larang. Bukan Wahid. Wahid mana berani ngelarang emak.
nanti durhaka lagi kayak di Alkoma. Emang mau berani sama Allah? Lo emang bukan Alkoma, Wahir. Tapi lo udah bikin emak sedih, Wahir. Aduh, lagu-laguan orang susah tidur-tiduran ente ya. Aneh aja nih Abu Jahal yang kekayaannya terkenal dari Sabang sampai Merauke masih getol nyari duit. Ini mau tidur-tiduran lagi. Eh Mamat, sakit apaan ente? Eh Bang, menurut jantur si kumbang jagat yang kalau ngomong agak benar salah, ini masih Mamat sakitnya dibikin-bikin lantaran dia takut ditagih uang kontrakan. Lagian mana ada orang sakit pakai helm? Ah? Pakai helm? Mana helmnya tuh? Lu coba pegang. Aduh Bang Jahal. Tuh, helmnya kumpuk banget, kayak daging kodok. Wah. Ya Allah Bang, kepala Bang, bukannya helm. Masa iya sakit pura-pura Bang? Oh kepala, lagi ente juga sih punya kepala licin banget, kayak biji nangka. Eh Mat, udah gak usah bertele-tele, aneh capek, aneh udah capek sama ente berdua. Sekarang aneh tanya, ente berdua mau bayar kontrak, aneh apa kagak? Belum punya duit Bang. Belum ada duit lagi, aduh ente gak ada bahasa lain apa? Dari kemarin itu mulu. Sekarang tanya sekali lagi, bener-bener ada tanya. Ente mau bayar kontrakan apa kagak? Jawab aja, iya apa kagak? Belum punya duit Bang. Oh iya, udah kalau begitu. Jantung! Iya Bang. Kita laksanakan rencana kita. Berangkat Bang. Capcus. Ini Bang, buku saya pegang, bentar. Bang Jantung, jangan Bang. Bang Jantung, tolong dong Bang. Bang Jantung! Ngomong kita buang tarik jalanan. Seret tuk, seret! Seret tuk, seret! Seret! Bang Jantung! Bang Jantung! Ayo, tarik terus tuk! Tarik sampai putus tuk! Kerja! Kerja tuk! Bilang saya kurang ajar sama dia. Itu bohong, Pak. Mana mungkin seorang Abdul Roji, pemilik kos-kosan terhormat, mau menyentuh seorang seperti dia. Astagfirullahaladzim. Pak, asal Bapak tahu, dia itu pembunuh, perampok. Betul, Bu Aisyah. Kakak, ayah kakak ngelakuin.
Demi Allah, Pak. Demi Allah. Bohong, Pak. Bohong dia, Pak. Pak polisi, Bapak kan sudah banyak pengalaman. Udah sering menemukan penjahat yang melakukan, apa itu namanya? Sumpah palsu, Pak. Dengan mengatasnamakan Allah. Sama seperti dia, Pak. Kami belum bisa memberi keputusan tanpa penyelidikan dan penyidikan. Jadi untuk sementara waktu, Ibu Aisyah ikut kami ke kantor polisi. Pak, jangan, Pak. Jangan. Hanya untuk proses sementara. Bawa dia. Jangan, jangan, Pak. Kasihan anak saya, Pak. Tolong, Pak. Ayo. Jangan. Jangan, Pak. Ayo. Tolong, Pak. Kasihan anak saya, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Bagi kita dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kita mau tinggal di mana? Kita cari kontrakan yang lain aja, Din. Kan kontrakan di sini punya Bang Abu Jahal, Pak. Ya paling kontrakannya aja barok. Ya udah, kita cari yang lain aja yuk. Sabrina! Aduh, Ete mau kemana nih? Udah rapi banget nih kayaknya nih. Mau ke masjid, Bang. Ke masjid? Akal bulus tuh. Lagu lama, Bang. Alasan aja, Ete. Ete pasti mau ke masjid, mau ketemu si Bramono sama si Mulero, kan? Iya, kan? Bang, Bina beneran mau ke masjid. Nggak boleh, Bina. Nggak boleh. Nggak boleh ente pakai masjid untuk alasan berbohong. Dosa, Bina, dosa. Ke masjid cuma buat ketemu sama Allah. Tapi bisa juga dipergunakan untuk hal-hal yang enggak-enggak sama hambanya. Contohnya ini nih, bohong. Ngerti, ente? Tenang aja, Bang. Bina itu beneran mau ke masjid. Soalnya kan anak-anak remaja masjid mau ngadain acara. Hah? Jadi Bina ikut deh. Mau ngadain acara? Yah, tuh. Yang namanya di masjid ngadain acara pasti UUD, ujung-ujungnya duit. Betul, ya, Pak. Aduh, malas banget sih. Ya iyalah, Bang. Kayak suka nyumbang gede aja. Biasanya juga cuma goceng. Goceng juga duit, bukan daun pisang. Aduh, ente ngeremehin ya. Ente ngeremehin abang sendiri. Ini nih, ini contoh ade yang ngeremehin abangnya. Aduh, ente aneh bukannya gak bisa ngasih banyak. Aneh bukannya gak bisa ngasih 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta juga aneh bisa. Tapi aneh gak mau dengan aneh ngasih banyak, tuh teman-teman ente jadi pada gak berpikir. Maunya dapat dikasih aja, dikasih aja. Ah, jangan gitu dong. Harus berusaha, paham? Buang Jahal, kudunya Buang Jahal bersyukur jadi orang kaya. Jadi kalau ada acara di masjid, abang jadi bisa ngasih. Sebab yang namanya kaya kudu bisa memberi, Bang. Jangan kaya jadi pelit, ingat.
Mati kagak bawa harta, Allah kagak marah. Tapi mati gak bawa iman, masalah. Ete kayak Bang Malik tuh. Pak Bang. Kayak Bang Malik ete. Mau niruin Bang Malik ete. Mau niruin Bang Malik. Keceplosan. Plus, plus, plus. Bang Malik lagi ete. Gak usah, ete gak pantas. Ete gak cocok jadi Bang Malik. Udah, Bina pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah JPL. GPL. Jangan pakai lama. B3L. Nah, apaan tuh? Besok Bina baru pulang. Aha. Assalamualaikum. Salam. Waduh, Bina. Ente pulang besok beneran deh. Aneh pecat ente jadi aneh-aneh. Benar, Bi. Ayub, ini aku yang buat. Buat apa? Buat aku ketemu kamu. Untuk melawan hati. Tapi kamu terasa sini tanpamu. Sesuatu yang diawali dengan kebohongan pasti berikutnya akan terjadi kebohongan yang sama. Ku ingin kau di sini. Tuliskan sepiku bersamamu. Bukankah kamu gak suka cowok seperti itu, Bi? Takkan pernah ada yang lain. Bram, kenapa lo jadi kecampur? Selama janur kuning belum melengkung, kita masih memiliki kesempatan yang sama, yuk. Jadi lo juga suka sama Sabrina? Iya, yuk. Bersamamu. Sabrina juga tahu kalau aku suka sama dia. Tapi sayang, di antara kalian berdua gak ada yang aku suka. Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang Mamat sakit, kagak bisa kerja. Mani butuh biaya banyak buat bayar cicilan Po Ica, belanja harian, bayar utang warung, belum lagi cicilan motor. Ya Allah, gimana ya Ayah bisa dapat duit? Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Masya Allah. Itu pasti debt collector mau lagi cicilan motor. Mani kagak ada duit barang seperak lagi. Selamat siang, Bu. Iya, iya. Iya. Iya, siang. Selamat siang, Bu. Siang. Siang, Pak. Ini pasti mau nagih cicilan motor ya? Iya, Bu. Saya mau nanyakan cicilan motor ini belum lunas. Ini sudah batas waktu terakhir. Ya Allah. Jangan dong, Pak. Laki Ayah lagi sakit. Ayo minta waktu ya. Wah, tidak bisa, Bu. Kalau ini gak dibayar, saya bisa dimarahin bos saya. Aduh, gimana dong ya? Ayo ini belum ada duit. Besok pagi deh ya. Siang deh, siang ya. Atau gak malam deh. Ayo janji beneran deh. Tidak bisa, Bu. Kalau motor ini gak dibayar sekarang, ini motor saya bawa. Masya Allah.
kesian si Atu nama si Udin. Ayah selalu nyusahin mereka. Kapan ayah bisa bahagiain mereka? Ya Allah. Jangan dong, Pak. Ayah mohon, beneran deh ayah mohon. Pasti ayah bayar. Ayah ini lagi banyak musibah. Ntar kalau motornya diambil, laki ayah ngojek pakai apaan? Lagian kan cicilannya tinggal 3 kali lagi, Pak. Itu bukan urusan kami, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Sekarang mana kuncinya? Ya Allah. Ya iya deh. Bentar ya, Pak. Ah, diam aja lagi kau. Aku aja yang bicara. Hei, cabutin. Bengong aja lu. Mak. Motor kita mau dibawa kemana, Mak? Motor kita diambil, Din, sama dealer. Mas Udin ke sekolah naik apaan, Mak? Ke sekolah Udin jauh, Mak. Ntar kita naik ojek ya. Kalau emang gak punya duit. Ya, ntar kita jalan aja pelan-pelan. Ya, Din ya. Makin capek deh, Mak, ke sekolah. Mana jarang makan. Lo yang sabar ya, Tong, ya. Maafin emak, ya. Iya, Mak.